satu. Hari ketiga baru sampai ke puncak. Hari ni kita ada lebih kurang macam 5-6 jam. 3 jam kita trekking, kita akan makan tengah hari di cabang sungai ni. Sampai di apa ni, titik kilometer, makan tengah hari, kemudian kita sama trekking lebih kurang 3 jam. Kita sampai di camp sama gagak atas. Sebab ini trans, so maksudnya trans apa yang awak people tu, itulah yang awak akan turun lah sana. Kita takkan turun balik kat sini. Maksudnya kita takkan lalu trek yang sama. Adalah trip lain Bali Kutip lah. Oh. Lagi nak tambah? Abang Dino ada tambah? Abang Pik? Saya seronok lah nak mendaki dengan anda semua. So sebab apa kita orang berdua nak ikut ni adalah sebab dia. Ada kat AGM kan? Thank you.
Allah dah. Allah. Alif gaya macam nak tunggu customer. We'll be right back.
aman. Bagus. Ada air. Tapi bubu ya? Bubu. Oh, tu air dia. Tawar dia. Asal.
Azan, kau nak air Azan? Oh, air pada batang kayu. Boleh tak nak try tak? Lama tu kita nak try. Habis dah, habis. Habis dah. Habis dah. So besok lah baru kita lintas Gunung Inas dan turun di sebelah Hulu Perak. Demikian. Mungkin kita menyari ni aku ada masalah sikit kot. Kita yang tu Pulau Pinang kan? Jauh. Yang tu ujung tu Bukit Perajam. Nampak? Sama-sama. Wah, Pulau Pinang. Tadi tidur lain macam tau. Aduh tidur. Nah, tengok nanti dalam ni buka pon. Laju pasal. Ni dalam ni. Aling yang pokok tu. Sekarang kebal dengan Agas. Lupa. Okay. Buat apa ni? Buat apa? Buat imam. Apa dia? Okey, alhamdulillah dah sampai dekat puncak Inas. Okey, selepas gunung Titi Wangsa dan ini hari yang ketiga. Alhamdulillah seramai 15 orang campur satu guide lah. Awesome lah perjalanan dia. Terbaik. Terbaik. Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan eh. Sempena Chinese New Year. Santai lawan. Kami.
tak kawan. Sini tak banjir ke? Masa banjir besar di Kelantan tu. Suara mana? Apa tu?